Ustaz Syafiqah tu. Tapi kita nak bersama dengan sahabat penyampai kita untuk laporan cuaca semasa, Syafiqah. Ya, ini pun ketentuan Tuhan juga ni. Ha, sama ada hujan atau ribut petir ke bagaimana, kita nak terus bersama dengarkan kita di Met Malaysia. Silakan. Okay. Selamat pagi kepada semua penonton bersama kami di Met Malaysia. Untuk perkembangan cuaca pada pagi ini, kita lihat terus kepada paparan amaran keadaan laut semasa, iaitu angin kencang dalam laut bergelora yang sedang berlaku di perairan negara kita, melibatkan kategori kedua di sekitar utara Kondor dan juga utara Reef North, manakala kategori pertama melibatkan kawasan perairan yang dilorotkan dengan warna kuning ini masih lagi berkuat kuasa sehingga 24 Oktober 2020. Keadaan angin kencang dalam laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah aktiviti perairan, bot-bot kecil, menangkap ikan, rekreasi laut dan juga sukan laut. Kami di sini menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada ketika berada di sekitar kawasan perairan berkenaan. Seterusnya kita lihat kepada paparan ribut petir yang sedang berlaku di semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan negeri Pulau Pinang dan juga di Pulau Langkawi. Kami menjangkakan keadaan ini akan berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Manakala hujan dan juga ribut petir yang sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan pesisiran pantai negeri Melaka dan juga di negeri Johor ini masih lagi berterusan dan dijangkakan akan mula reda dalam tempoh 1 jam hingga 2 jam dari sekarang. Seterusnya, untuk perkembangan cuaca di negeri Sabah dan Sarawak pula, tiada hujan bagi kedua-dua buah negeri. Namun demikian, ribut petir masih lagi tertumpu di sekitar kawasan perairan Sarawak dan juga Sabah. Kami menjangkakan keadaan ini akan berterusan sehingga ke awal petang nanti. Bagi paparan ramalan hujan pada petang nanti, Met Malaysia menjangkakan hujan dan juga ribut petir kini tertumpu di sekitar pedalaman negeri Pahang dan juga melibatkan hampir keseluruhan negeri Johor, manakala ribut petir dan hujan lebat masih lagi tertumpu di sekitar kawasan perairan Kondor khususnya dan juga melibatkan hampir keseluruhan bahagian negeri Sarawak dan juga di satu dua tempat melibatkan bahagian Kudat negeri Sabah. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan juga gempa bumi di seluruh negara, sila layari laman sesawun kami di www.met.gov.my, Facebook, Instagram dan juga Twitter rasmi Met Malaysia. Saya Farah Halim. Assalamualaikum.